Anak Haji Faisal, Fuji sampai tidak enak hati gegara fans yang membuat Tisa Biani tidak nyaman. Oleh karena itulah Fuji meminta maaf kepada Tisa Biani karena dirinya tidak dapat mengontrol para fans fanatik. Atas permintaan Fuji tersebut, Tisa Biani memberi tanggapan. Diketahui Fuji meminta maaf atas tingkah penggemar fanatiknya pada Tisa Biani. Dalam pesan pribadinya pada Tisa, Fuji mengaku tidak enak karena sudah menyebabkan Tisa Biani banyak dihujat fansnya. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini juga mengatakan sebenarnya ia sudah sering mengingatkan para penggemarnya untuk tidak membandingkannya dengan artis lain. Namun ternyata, masih saja ada penggemar yang tidak mau mendengarkannya. Mendapatkan pesan tersebut, Tisa Biani pun membalas Fuji dengan santai. Pacar Dul Jailani ini mengaku tidak menyalahkan Fuji atas perbandingan dan hujatan yang diterimanya. Menurut Tisa Biani, dia hanya mengeluhkan tingkah beberapa oknum fans Fuji yang fanatik. Lantaran tak ingin hubungannya merenggang, Tisa juga meminta maaf pada Fuji soal perkataan yang mungkin saja menyinggungnya. Fuji pun berharap yang sama dengan kekasih Dul Jailani tersebut. Sebagai informasi, Tisa Biani sempat mengeluarkan kekesalannya pada penggemar fanatik Fuji yang sering membandingkannya dengan mantan kekasih Tarik Halilintar. Apalagi dirinya juga dituding melakukan panjat sosial dengan Fuji. Puncaknya, Tisa Biani membagikan unggahan Instastory berisi tangkapan layar beberapa komentar warganet yang diduga penggemar Fuji. Komentar tersebut diarahkan kepada Tisa karena menyenggol Fuji.